Jadi siku lah itu dia. Ya cocok lah ini kita. Ya apa marmer? Ya lah. Ya. Ini kalau kita kalau kerja kayu kalau kita nggak pengalaman kita kan taruh aja sembarangan taruh. Nggak boleh. Rupanya ada susunannya. Cici. Amerika loh, Bicoel. Ini papanya si Penny. Saya dapat mobil yang Gladiator ini dari Aceh ini. Ini di seluruh Medan nggak ada yang nggak tahu Aceh ini. Dia udah 30 tahun lebih dia kerja kayu nih, tuh bersih segala macam nih, lihat pabriknya semua di sini. Ini sumpah saya baru tahu nih, kenal lama, teman lama. Dia bilang udah mau datang aja, saya kira dia cuman hanya kontraktor bangunan rumah, tapi nggak tahu dia kerja ini udah 30 tahun lebih, nggak pernah ngomong dia. Saya begitu saya lihat saya baru tahu kayunya memang istimewa. Saya nggak tahu dia kerja kayu, banyak punya pabrik, jadi banyak nih apa pintu-pintu kayu dari merbu kayu dari merbu. Kalau nggak ada punya uang sih, lewat terlihat. Baru tahu nih hari dengan mereka di jadi siku lah itu ya. Ya cocok lah ini kita ya, apa marmer ya lah. Ini kalau kita kalau kerja kayu kalau kita nggak pengalaman kita kan taruh aja sembarangan taruh. Nggak boleh, rupanya ada susunannya. Jadi supaya kayunya itu nggak baling ya. Cepat kering. Ya cepat kering. Kena air, kena hujan, kena apa, nggak masalah. Jangan gitu gemuk lagi, tapi lu udah kurus lumayan. Gomong lah lu. Kalau enggak. Oke ya. Gitu apa dong? Gitu loh, ini gelap. Jadi maksudnya gimana? Kasih kamu buat
juga. Amerika lo, Amerika lo. Ini papanya si Penny. Saya dapat mobil yang Gladiator ini dari Aceh ini. Ini di seluruh Medan nggak ada yang nggak tahu Aceh ini. Seluruh Medan semua tahu dia. Mobil-mobil kayak gini, ini semua harta karun semua nih. Ini mau dicatat sama menantunya ini. Game okay. Video sama foto banyak sekali di dalamnya. Dia spesialis. Ya, iya, habis pesen aja. MCO. Gue yang pesen aja ya. Lain tau lah. Lihat aja rapinya cara kerjanya. Ini kalau yang dia rapi, umurnya ini 70 lebih. Ini. Ya, kalau di ini motor-motor ini jagoannya motor ini. Dia ini motornya. Ini jago motor. Pokoknya jarang ketemu punya lah. Iya. Motor apa itu? Nah, ini jagoan motor loh ini. Kalau ini jagoan motor. Lalu jagoan mobil semua. Lihat aja motor dia dulu sampai di dalam-dalam semua. Ini kalian masing-masing semua. Ini mulai itu noning. Iyalah. Mulai tinggi buat lah ya. Iya. Ini mau cari di mana ini kayak gini? Mana ada lagi lu ya? Kita punya yang pertama 1941. Dia mulai produksi itu 1941 sampai 1981. Nah, punya opa itu yang 1941 yang pertama kali ya. Semua original. Ya saya dapatnya dari Aceh itu juga. Dari Aceh itu. Ini pada tuh, siapa yang jual? Ini kuisi ya? Kau pak? Iya, oh, cengsa. Oh iya betul itu punya kita punya. Yang bikin ini dia tetap gak mau dia opa kesini dia mau buka. Tapi opa tetap bilang gak mau. Kenapa ini? Ini 1965 1765 ini 1765 ini konyen. Lu lihat ini utuh dia belum buka. Dia simpan udah 50 tahun ya. Iya. 50 tahun. Dia mau buka suruh opa minum. Jangan ini sayang ini ada uang enggak dapat beli. Bukan masalah apa. Ada uang enggak dapat beli ini. Ini konyen ini. Ini utuh masih ini segelnya. Wah, 1765. Ini pabriknya ini si 1765. Ini dia simpan udah 50 lebih kurang 50 tahun. Ini konyen ya. Nih lihat dia tutupnya sampai kayak gini. Dia mau kasih suruh obat, kasih air obat minum. Obat bilang enggak. Ini sayang lagi banget. Ada uang pun enggak dapat beli. Mana satu lagi? Best friend. Halo, Brothers. Ini saya bisa main mobil, apa hobi mobil tua. Asalnya dari mantunya dulu. Begitu saya cek nama asik ini, gila di Medan nggak ada yang nggak tahu soal mobil tua. Gila, naik jumlah ini. Orangnya baik, tapi ada koi pia. Sorry kumcil. Ya, thank you. Aduh, oke lah. Ya, bro, thank you bro. Ya. Dari Yeki, siapa itu? Halo. Ini bro-bro yang muda-muda tapi selalu cari di Aceh ini. Ya, ini
nggak sembarangan orang bisa ini sama dia, tapi anak-anak muda ini hobinya hampir sama juga ini. Hobi yang tua. Jadi berarti soal umur itu hanya angka, ya kan? Lihat, ini 75 masih fit, ya kan? Yang penting jaga kesehatan, selalu sering olahraga, ya bro-bro ini loh ya, badannya. Iya dah, baru. Halo bro Ensis, ya ini bro David, bro David, ya hobinya hampir sama, ya. Saya tunggu bro David ini datang kembali, terutama asik ini harus datang dia. Bro David, kita angkat ya. Agaknya gitu ya. Kita bungkus ke bawah. Iya. Pokoknya Aceh ini yang saya doakan itu sehat terus. Panjang umur. Panjang umur ya. Sehat dan panjang umur. Kalau belum sampai ini juga sama. Tapi tetap harus semangat. Semangat. Ya. Ini yang Johan ini. Ini adiknya Johan ini. Ini anaknya kuku saya, ini istrinya ini. Ya, tadi saya kan ke ini langsung sekalian mampir ke sini. Ya, jadi saya udah pernah ke sini beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu. Dia punya pabrik lilin di dekat sini juga. Lilin apa? Cap ayam mas. Cap ayam mas. Dia pabrik lilin cap ayam mas. Lilin sembayang yang warna merah ya itu ya. Yang warna merah putih itu sembayang itu cap merah putih dari porakan saya yang ini pisang berangan ya pisang berangan merah itu. Langsung dari kebun iya ini pisang ini di Indonesia hanya ada di Sumatera di kota apa provinsi lain ada hanya Sumatera aja. Nah, kedua ini Johan dia ada buka toko juga di sini. Toko apa namanya? Oh, pabrik ya, pabrik lilin. Ayam mas. Nih, bolakan kandung. Eh, mana istrinya ya? Ya. Iya, kalau ya. Oke, siap. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Salah. Itu penting. Jadi kita tetap harus ingat saudara kita sendiri. Jangan bilang saudara, dari teman-teman atau bukan teman juga kita peduli. Semuanya kita peduli, ya. Ya, Bro Hensis. Ya, peduli ya. Buat keluarga ya. Opa, jangan om. Opa. Ya. Wah, enak. Nasi sayur. Enaknya gila. Ya jan. Ya, opa jangan. Opa. Opa jan. Oh ya, makasih opa. Jalan-jalan. Di pak. Ya. Mas, nih. Mas, ya. Yo, ya.
nih mas, mas, nih, mana temennya panggil? Nih, nih, ya, 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 opa jangan pak, opa. Mas, ini dia, ini. Ya. Ya, sudah. Mas. Ya. 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 Iya. Banyak dong. Jangan. Jangan. Abang Bica. Bica, Bang, Bica ya? Pak, Pak, alhamdulillah. Ya, makasih banyak. Ya, mari ya, ya. Hei, sini deh, deh. Kasih kamu dua. Iya. Iya, balonnya. Ya. Siang. Ya. Apa Pak? Ayo Pak, cepetan Pak, aku mau ketemu Pak. Ya. Kita lurus ya. Hei. Waduh. Ternyata Oma udah bikin barangnya halus dan Oma langsung terjun ke tempatnya.